Kategori tidak melebihi 52 kilogram. Ini Wazhar yang diberikan syarat dari pengadil. Jadi Wazhar untuk kami ini dari Pulau Pinang jadi kelebihan untuk kami ini Sri Segaran. Kali ini kuncian yang mahu dilakukan oleh kami ini. Beliau untuk mengesahkan kemenangan 1 minit 56 saat. Kami ini Sri Segaran. Sari yang diberikan sebentar tadi tidak disahkan. Ia seimbang. Masih lagi tekal kedua-dua judoka. Kena menghampiri untuk 4 minit pertarungan, masa pertarungan di kedua judoka ini. Di kedudukan ini kekal, mereka akan bertarung dalam golden score. Ia belum berjaya. Untuk kami ini, apapun bagi Siti Nur Syakira. Juga dari Johor. Kategori berat badan tidak melebihi 57 kilogram. Menewaskan Goh Chen Sing.
langkah dari Melaka untuk mara ke peringkat akhir. Sementara kami ini sekarang menempaskan Bun Vijaya dari Sarawak. Satu minit jangan tinggal di antara kedua judoka. Nanti dikenakan ke atas Siti Nur Syahirah dari Johor. Ujian yang mahu dilakukan oleh kami ini. Kena satu Wazari sudah cukup untuk memberikan pingat emas andainya berjaya diperolehi ada dari Siti Nur Syairah ataupun Kemenis Garan. Tapi setakat ini masing-masing agak berhati-hati. Satu asakan Ashim Wazah dilakukan oleh Siti Nur Syairah. Tapi gagal menjatuhkan lawan. Kami ini cari peluang yang terbaik untuk melakukan kuncian di penghujung pertarungan. Masih yang sama, mereka juga perlu berhati-hati, perlu mengelak dari melakukan kesilapan yang boleh hadirkan peluang kepada lawan untuk melakukan serangan balas. Dan saat yang terakhir, takkan ada pemenang musim serangan ini. Dilakukan oleh Siti Nur Syairah yang cuba untuk bertahan. Begitu juga dengan kami ini. Antara judoka Johor dan juga Pulau Pinang. Belum lagi ada kata pemisah yang membezakan di antara kedua peserta. Jadi golden score itulah yang akan menentukan pemilik pingat emas dalam kategori tidak melebihi 57 kg wanita. Mas terakhir yang ditawarkan dalam sukan judo untuk hari ini. Pinang memburu pingat emas yang kedua mereka, ketiga mereka. Memburu emas yang kedua. Judoka masih lagi berusaha. Jadi, amaran yang kedua, judo yang kedua. Kami ini cuba melakukan kuncian pada kedudukan yang lebih baik untuk kami ini dari Pulau Pinang. Apakah beliau bertahan pada kedudukan ini, memastikan tempoh masa yang secukupnya untuk mendapatkan Wazari. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Satu lagi Shido akan menurunkan masalah pada Siti Nur Syahirah dari Johor. Dia perlu mengelakkan sebarang kesilapan, sebarang kesalahan. Ini kemenangan. Oh tidak, amaran sebenarnya Shido yang diberikan kepada kami ini. Satu untuk kami ini, dua untuk Siti. Cukup memberikan Wazari. Ujian ini akan memisahkan antara anak. Ditamatkan kemenangan buat Pulau Pinang menerusi Wazari. Hasil kuncian yang dilakukan oleh kami ini dari Pulau Pinang untuk mereka merangkul satu lagi pingat emas. Dan kami ini Sri Sekaran
berjaya untuk menewaskan